Ini yang menang kemarin, terus sudah saya catat. Harus saya catat di kalender gini. Jadi saya bikin sendiri kalender. Kalau nggak gini, ternyata bikin giveaway rutin itu ribet karena saya nggak punya kru, nggak punya asisten. Oke, untuk hari ini kita giveaway. Giveaway JT ya teman-teman. Nih barangnya jam. Jadi jam ini sudah saya review di vlog yang sebelumnya ini, terus sudah saya tes juga, bagus banget jam ini, dan nanti akan dikirim langsung dari JT ke kalian, bukan dari saya ini. Terus gandengannya apa ya? Soalnya aku cuma satu pemenang kan tanggung ya. Saya cariin satu lagi. Kartu kampus ini. Kirain kartu apaan? Kartu kampus. Oke, jadi saya harus beli baterai karena baterai saya sudah soak semua. Tinggal satu ini yang saya pakai. Yang ini sudah soak. Saya nggak tahu ini bisa direfill apa enggak baterai Canon ini. Tapi original. Ini saya juga beli lagi yang original. Awas ketuker. Ada juga teman-teman yang nge-DM saya di Instagram ya kan. Kalau di YouTube kita nggak bisa DM-DM-an gitu ya. Kalau di Instagram bisa. Cuman memang saya agak telat kalau balas DM. Ada yang DM saya, mas, daripada di giveaway-in mendingan buat saya aja. Soalnya saya lagi butuh. Lagi banyak-banyak. Nggak cuma 1-2 orang. Ada 20-30 orang DM saya kayak gitu. Saya lagi butuh headphone, earphone, wireless. Buat saya aja, mas. Jangan di giveaway-kan. Nah juga saya lagi butuh ini giveaway. Gini ya teman-teman. Kan saya pelit, bukan. Cuman ini adalah giveaway dari sponsor. Jadi harus ada tanggung jawabannya. Sudah diacarakan belum? Ada berita acaranya. Kalau cuman saya kasih, nanti saya ngomong apa ke sponsor? Oh, nggak, saya giveaway kan, saya kasihkan ke orang yang minta langsung ke saya. Wah, langsung sponsor, udah cukup lah Mas Arya, udah nggak usah giveaway lagi, nggak usah kerja sama-sama kita lagi. Atau mungkin aja saya bilang, sudah saya giveaway kan, padahal belum, padahal saya kirim langsung gitu, tapi saya pura-pura, udah saya giveaway kan kok, ini pemenangnya. Mana buktinya giveaway acaranya, penarikan pengundian pemenangnya. Makanya selama ini saya selalu kalau pengumuman itu pakai live Instagram. Yang bisa disimpan di Instagram supaya bisa dibuka oleh sponsor. Ini istilahnya berita acaranya gitu. Sudah selesai giveaway-nya sesuai prosedur. Saya gandengin sama ini ya. Jadi akan saya pilih dua pemenang. Masing-masing dapat satu unit ini atau satu unit ini. Nah, jomplang ya? Enggak loh. Ini juga bagus soalnya kualitasnya. JT yang ini. Ini bagus. Ini juga bagus. Masih ada isinya nggak sih? Oh, masih. JT. Untuk berikutnya masih ada lagi power bank sama charger. Kepala charger itu. Syarat mengikutinya sangat mudah. Yang pertama, kalian wajib dari Brika. Nanti akan saya review Brika. Terima kasih, ini Brika apa nih? Brika Steady Selfie Smart Gimbal. Kalian wajib subscribe channel saya ini. Ya, subscribe nih channel saya yang ini. Terus follow Instagram saya. Follow Instagramnya JT. Dan follow TikToknya JT. Dah. Nah, setelah itu kalian komen di bawah, komen di video ini ya, komen username Instagram kalian dan username TikTok kalian. Udah itu aja. Komennya itu. Boleh berapa banyak. Saya batasi satu account 3 saja, 3 kali komen. Tapi kalau ada yang melanggar, ya itu urusan Anda dengan Tuhan. Bukan dengan saya lagi. Misalnya terpilih gitu ya. Terus ternyata yang terpilih ini komennya lebih dari 3. Karena kan pasti ini nanti komennya banyak. Bisa sampai 500 komen, saya nggak mungkin ngecek satu-satu. Maka kalau di antara kalian ada yang curang, pakai satu account komen lebih dari 3 kali dan kalian menang, ya itu bukan urusan saya, itu urusan Anda dengan Tuhan. Ya, saya nggak bisa ngecek lagi soalnya terlalu, waduh, ribet-ribet kalau saya harus ngecek-ngecek lagi. Ingat ya, komennya username Instagram dan username TikTok kalian. Nggak usah pakai add, nggak usah pakai tanda pagar-pagar, underscore, titik, jangan. Cukup misalnya kayak saya Arya Dega itu ya, Arya underscore Dega misal, atau Arya titik DTI TIK Dega. J
jangan add, jangan pagar simbol-simbol itu, jangan, jangan mencantumkan nomor HP. Begitu ada 081082 masuk spam semua nanti. Simbol-simbol juga masuk spam otomatis oleh YouTube. Terus link alamat web itu juga akan masuk spam otomatis. Dan kalau masuk spam, artinya komen kalian tidak akan terambil oleh random comment picker. Tidak bisa ikut ini, ya. Itu aja syaratnya, gampang kan? Nah, kalau lupa syaratnya diulang lagi video ini, ya, diikutin lagi. Nah, pengumumannya hari ini tanggal 25, hari Senin, 25 April 2022. Akan saya umumkan, ini hanya 2 hari aja teman-teman, 27 Rabu, karena masih ada lagi giveaway. Besok saya akan umumkan lagi giveaway. Tanggal 26-nya ini akan saya umumkan lagi giveaway. Jadi tanggal 27 udah harus pengumuman, tanggal 26 pengumuman giveaway baru lagi untuk yang tanggal 28, dan seterusnya ada lagi giveaway yang mingguan. Hampir setiap hari berarti. Asik ya? Saya catat dulu. Berarti pengumuman ini ada 2. Pengumuman giveaway tas sama pengumuman giveaway JT. Nah, jangan tanya saya, lo yang giveaway tas di yang mana? Kok nggak ada videonya? Cari sendiri. Saya sisipkan di tengah-tengah video saya. Dan akan saya umumkan tanggal 27 April 2022 di live Instagram saya jam 3 sore, teman-teman. Jam 3 sore saya akan live. Saya akan ngambil pemenang giveaway tas dan pemenang giveaway JT ini, ya. Dah, itu aja. Ini yang mau saya review berikutnya. Steady. Start blazing, King.